Dalam masa 2 minggu ini ataupun 3 minggu ini masing-masing mendapat manfaatnya. Sama ada manfaat kepada siswa yang menjalani latihan mengajar ataupun kepada pihak sekolah sendiri. Sebab saya mendapat maklumat alhamdulillah dari segi kedatangan mahasiswa dari Indonesia ini telah menarik minat guru-guru untuk mengadakan lawatan ataupun di Indonesia disebut sebagai kunjungan ke Indonesia. Jadi ini yang merupakan tindakan lanjut yang kita kata hasil positif dari program seperti ini. Jadi sebab itulah kita telah berbincang untuk yang akan datang agaknya ada program-program yang bukan saja melibatkan pelajar-pelajar kita pelajar-pelajar dari Indonesia menjalani latihan mengajar di sekolah-sekolah di Malaysia, tetapi kita juga mungkin akan ada program yang melibatkan guru-guru ataupun pelajar sekolah untuk mengadakan kunjungan ke Indonesia.